Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Isra dan Mi'raj ada satu benda penting, yaitu antara vertical and horizontal. Selalunya kita jumpa di mana vertical dengan horizontal? Waktu nak pering kertas A4 kan? Kita nak pering kertas A4 tu, dia tanya, nak bentuk vertical ke nak bentuk horizontal? Melintang dan menegak. Baik. Isra' vertical ke horizontal? Isra' vertical ke horizontal? Horizontal. Mi'raj vertical, menegak. Kalau boleh sebutan tu bunyi Tamil sikit lagi betul. Vertical. Vertical, horizontal. Vertical Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Horizontal Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Baik. Allah sebut lailan, lailan. Bila kita sebut malam, ada makna literal malam lawan bagi siang, standard. Tetapi bila kita membahaskan kalimah malam dalam bahasa Arab, malam dalam bahasa Arab ni cukup sinonim dalam Al-Quran dan juga cukup sinonim dalam prosa-prosa klasik Arab, literature-literature Arab. Ada malam yang diistilahkan termasuk dalam allegories. Ada malam yang diistilahkan termasuk dalam anagogis. What is allegories? What is allegories? Allegories lebih kepada simbol, perumpamaan, perlambangan, bentuk majas. Digunakan kalimah malam. Yang ni biasa dalam prosa klasik oleh penyair-penyair. Sebagai contoh, ada satu syair Arab. Syair ni kisah pengantin baru, orang baru kahwin, memadu kasih, honeymoon. Jadi dia sebut apa? Ya lalilat tul, ya subhi kif. Wahai malam, minta dipanjangkanlah kamu. Wahai subuh, berhentilah kamu. Ini sesuai atau tidak untuk orang yang tengah honeymoon, tengah memadu kasih, tengah memadu cinta? Wahai malam, panjangkanlah masa kamu. Oh, macam tak puas dah malam ada. Kalau boleh malam tu panjang. Tak puas lagi dengan pasangan. Ya subhi kif, wahai subuh berhenti. Kalau boleh jangan keluar matahari. Habis subuh, stop situ masa. Jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan bagi pagi, jangan bagi matahari keluar. Tak puas lagi kami. Yang ni malam bentuk allegoris. Biasa bentuk anagogis digunakan oleh ulama-ulama tasawuf, bentuk taraki, pencarian dan pendakian mereka menuju Tuhan. Hani syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut apa? Man talabal ula syaharal layali. Barang siapa yang mendambakan dan menuntut martabat keutamaan di sisi Allah, maka hendaklah dia sentiasa berjaga malam. Siapa yang nak martabat dia, keutamaan dia diangkat di sisi Allah, kenalah melazimi berjaga malam. Berjaga malam sebut malam, tapi di sini lebih kepada kedekatan akrab dengan Rabbul Arba' wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini poin paling penting, kenapa Isra' dan Mi'raj berlaku pada waktu malam, tidak pada waktu siang? Kalau nakkan pembuktian, nak suruh orang ramai percaya Isra' Mi'raj, aula keutamaan buat siang ke buat malam? Kalau memang nak suruh orang percaya, baik buat malam ke buat siang? Baik buat siang lah. Malam orang duk santai, malam orang duk tidur, malam orang duk lena. Kalau orang cerita pun aku tak tahu, aku tak nampak. Tapi kalau siang, contoh lepas subuh tu orang duk keluar masuk Masjidil Haram, duk tawaf ramai-ramai, orang pun masuk masjid, Jibril dengan Mikail pun baru turun, bawa buruk sekali masuk dalam Masjidil Haram. Tak pernah nampak hang dua orang ni. Aku Jibril lah ni, Jibril. Oh Jibril, hak ni pula siapa? Mikail. Ni buruk. Nak pergi mana dua orang ni? Nak bawa Muhammad lah. Sagi nak bedah, nak bedah. Siapa nak tengok, mai tengok, aku nak bedah. Duduk situ, bedah. Ada siapa nak bohong lagi tak? Tak ada siapa nak nafi dah. Mereka dah boleh tengok. Jibril, Mikail duduk tengah bedah Nabi.
Duk cuci jantung Nabi, hati Nabi dengan zam-zam, isi hikmah, isi ilmu, isi mah. Semua orang nampak, siapa lagi nak bohong? Siapa lagi nak mendustakan cerita ni? Sat lagi kami nak naik, nak naik tengok Nabi naik buruk, aku nak terbang. Okey, 1, 2, 3, zoom. Caya tak? Caya tak? Oh, tak caya apa lagi, semua orang tengok. Tu ada Masjidil Haram tu, lalu kok depan Masjid Haji Kamarudin. Orang tengok, siang tengok, orang nampak tu, nampak. Caya, kami percaya. Jangan anggap ni satu benda yang melucukan. Memang kalau nak suruh orang percaya, aula keutamaan buat di siang hari. Semua orang akan tengok, semua orang akan nampak. Sekurang-kurangnya tidak semua orang, peratusan yang nampak tu tak boleh berbohong dah. Maksudnya kalau kata aku tak percaya pada hadiah tengok. Ah, ni siapa nak cakap bohong ni? Nak melakukan pembohongan secara serentak yang semua orang tengok sukar. Tapi malam, sebab benda ni benda keimanan. Benda keimanan. Sebab itulah bila terjadi Isra' dan Mi'raj, antara orang pertama yang Nabi habaq ialah sepupu dia. Adik-beradik Ali, adik-beradik Ja'far, Ummu Hani. Bila Nabi cerita dekat Ummu Hani, Ummu Hani pesan dekat Nabi, wahai Muhammad, hak kamu cerita ni aku percaya, tapi aku minta pada kamu jangan cerita kat orang lain. Tolong jangan cerita kat orang lain. Sebab Ummu Hani dah tahu dah, cerita macam ni confirm orang tolak, confirm orang bantah. Tapi Nabi cerita juga. Antara yang awal Nabi cerita siapa? Abu Jahal kan pula hak? Geng-geng dia lah. Nabi cerita apa dia Isra', apa dia Mi'raj. Isra' lagu ni, Mi'raj lagu ni. Abu Jahal dengan pula aku berminat pula nak dengar tazkirah Nabi pagi tu dah. Sebelum ni duk lawan Nabi, ni Isra' Mi'raj. Sebab apa? Dia tahu ni peluang. Bukan peluang untuk membenarkan Nabi, bukan peluang untuk dia beriman, tapi peluang untuk menjatuhkan reputasi Nabi dengan membawa cerita kononnya Nabi berbohong dan berdusta. Membawa cerita yang di luar akar dan logika serta realiti untuk membenarkan. Tak cukup dengan dia, dua orang ni panggil. Main. Kenapa panggil tu? Sebab dia tahu benda ni boleh menjatuhkan Nabi. Satu benda yang sukar kita fikir kalau hari ni seorang tu tak pernah main masjid, tiba-tiba subuh pagi tu dia mari dengar tazkirah. Bukan kata dia seorang, mari-mari semua dengar tazkirah. Dia tak pernah main pun. Pelik ke tak pelik? Hari tu sekali baru mari, berminat dengan ustaz duk mengajak. Lepas tu panggil orang, main. Ustaz ni duk mengajak. Bukan nak dengar sangat, nak menjatuhkan reputasi. Memang, lepas peristiwa ni pecah tiga kan. Golongan yang pertama yang memang menafikan peristiwa ni totally, geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Mekah, semua tak mempercayai pun. Dongeng, khurafat, tahyul, fairy tale. Satu golongan. Yang kedua, atas pagar was-was. Ada orang Islam dalam ni sampai mereka murtad. Ada orang kafir. Nak tolak pun tak berani, nak terima tak berani. Nak tolak tak berani, why? Sebab Muhammad lahir di depan mata mereka. Muhammad membesar di depan mata mereka. Yang mereka kenal Muhammad tak pernah bercakap bohong. Sebelum ni Muhammad, yang kami kenal kamu tak pernah cakap bohong. Kami pun pelik, takkan sekali ni kamu nak membohongi kami. Tak masuk akal lah sebelum ni kamu nak jaga reputasi dan kedudukan kamu, tak pernah cakap bohong. Kali ni kamu nak bercakap bohong dengan cerita Isra' dan Mi'raj. Kami nak tolak pun sebab kamu tak pernah cakap bohong. Nak tolak tak berani. Nak terima, oh fantastic sangat cerita. Nak terima tu tak masuk akal sangat. Isra' Mi'raj satu malam, wuih payah kami nak terima ni. Bukan nak tolak sangat, nak terima cerita. Sebelum ni banyak dah hak pelik. Belah bulan dah pernah berlaku tak? Belah bulan dah berlaku. Pasal apa tak boleh tolak? Penyaksi dia ramai. Mukjizat Nabi sebelum ni pasal apa tak boleh tolak? Penyaksi dia ramai. Tapi mukjizat kali ni Nabi seorang je. Kalau lah dikatakan bawa sahabat seorang pun okey lah.
siapa belakangku? Sayyidina Umar ke? Siapa belakangku? Ali ke? Kau turun betul semalam aku murah. Jadi Nabi tu ada kekuatan. Ni Nabi seorang. Hak ni yang jadi sukar tu, penyaksi tu tak ada. Jadi dia pun tuduh Muhammad boleh cerita macam-macam lah. Sebab dia seorang, dia dengan Jibril je. Dia nak cerita tu ke, cerita ni ke, syurga ke neraka ke, dia boleh cerita. Kita dengar je telopong. Dia boleh bohong macam-macam. Yang ketiga, pendekatan imani Sayyidina Abu Bakar. Kalau Muhammad yang khabar, Muhammad yang cerita, Muhammad yang khabarkan, bukan kata Isra' Mi'raj, bahkan lebih daripada ni pun, aku percaya dan membenarkannya. Adakah anda ingat, kalau dulu ada tiga kelompok, hari ini kelompok ni dah menyusut tiga jadi dua, ataupun dua-dua dah hilang, semua orang percaya. Ataupun masih kekal tiga lagi sampai hari ini. Kekal tiga lagi ke, dah kurang dua ke, dah tak ada dua, tinggal satu. Semua orang percaya cerita ni, atau masih kekal tiga. Tiga-tiga dok ada lagi. Hak memang orang kafir itu totally tolak. Tak masuk akal. Sebab mereka dah didedahkan dan dibesarkan dengan teori rational science. Hak perlukan kepada pembuktian dan fakta. Pembelukan kepada observation dan experimental. Memang. Untuk membenarkan bukti-bukti dan fakta sains, observe, dapat. Eksperimen, dapat. Tetapi untuk mengilmiahkan Isra' dan Mi'raj dari sudut saintifik, tidak akan mungkin sesekali melalui observation or experimental. Why? Sebab Isra' dan Mi'raj tak akan pernah berulang buat kali yang ke, hanya satu kali sahaja. Tak akan ada Isra' Mi'raj kali kedua untuk di-observe. Tidak akan ada Isra' Mi'raj kali yang ketiga, keempat untuk di-eksperimenkan. Cakap kasar seolah-olah kalau kita berdoa, seluruh umat Islam minta Allah hidupkan balik Nabi Muhammad dan turunkan kembali Buraq dan Jibril untuk dipertontonkan kepada yang tak mau percaya. Sekarang tengok hak betul, ambil gambar, videokan, rekodkan, dokumentasikan. Oh, betul sungguh. Berlaku atau tidak? Tak akan lagi. Sebab benda ni untuk apa? Ni bukan untuk di sini dan di sini. Untuk diimani dan dipercayai. Walaupun tak berlaku zaman kita, bila Nabi cerita penisbahan atas diri Nabi, semua duduk sini. Anak cakap apa pun cakaplah. Fairy tale kami percaya. Dongeng kami percaya. Tahyul kami percaya. Han cakaplah cakap apa.